Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pecinta kuliner. Saya sedang berada di Desa Rancasalak, Leles, Garut, Kadungora. Nah, pas kebetulan pas saya lewat sini, lihat ada yang jual kue putu. Udah lama juga sih saya nyari-nyari kue putu ini. Nah, baru kali ini saya ketemu. Makanya tanpa pikir panjang langsung aja saya beli. Kue putu ini salah satu jajanan yang legend banget, teman-teman. Mungkin teman-teman dulu atau misalnya waktu kecil ya sering nih jajanannya kayak begini nih. Tapi kalau dulu itu dia cetakannya itu pakai dari bambu, dan kalau udah matang itu langsung ditusuk pakai batang bambu. Kue putu ini bahan dasarnya itu dari tepung beras yang dikasih warna hijau daun pandan, kemudian isiannya itu gula merah. Nah, setelah dimasukin ke dalam cetakan seperti ini, kemudian dikukus di atas uap panas seperti ini. Nah, ciri khas dari kue putu ini adalah suara mendengung ini ya, seperti kayak anak kecil nangis ya. Nah, itu dia, itu ciri khas dari kue putu. Saya ini suka banget nih sama kue putu ini. Mungkin juga teman-teman juga suka ya sama kue putu ini. Nah, setelah matang kue putu ini diletakkan dalam wadah seperti ini. Kalau dulu itu memakai daun ya, karena mungkin kalau zaman sekarang tuh daun agak susah, jadi pakai seperti ini. Nah, kalau udah matang ditaburi parutan kelapa yang setengah tua setengah muda. Untuk harganya ini murah banget kok, 2.000 dapat 3. Nah, saya beli 5.000. Mas Yanto ini asli dari Brebes, Jawa Tengah. Nah, jualan kue putu ini di Leles, Kadungora, Garut. Kalau dulu tukang kue putu itu jualannya itu di pikul ya. Kalau sekarang Mas Yanto ini dengan menggunakan motor keluar masuk kampungnya. Nah, ini dia teman-teman, kue putunya udah jadi, langsung aja kita cobain. Untuk rasanya ini enak banget ya. Ada gurih dari kelapanya, kemudian ada manis dari gula merahnya. Apalagi pas digigit kue putunya itu, gula merahnya itu langsung lumer di mulut. Dan ini rasanya tuh otentik banget. Jadi sama lah, nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Kue putu ya rasanya ini begini. Mantap teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.